Kalau yang pengen kijang-kijang yang wangi cekak ini ada kijang proper GL tahun 93. Masih original juga, luar dalam 5 pintu. Body stepnya seperti Grand Extra, ini harganya 35 juta. Ya, 35 juta saja. Berikutnya lagi, kijang Krista Grand Luxury tahun 2004. Aksesorisnya lengkap, ada power, subwoofer, ada kamera mundur, pajaknya juga masih panjang, maticnya enak, ya, kaki-kaki enak, AC-nya sejuk, dalamnya masih orsinil, ya, masih orsinil. Kijang Krista Grand Luxury tahun 2004, depan belakang ada tanduk, ya, posternya lengkap. Harganya ini 75 juta masih nego, ya, masih nego. Jadi ini bensin manual, ya, jangan nanti nggak ada diesel, Pak, dieselnya belum ada, ya kan. Ini Grand Luxury tahun 2004. Berikutnya lagi Kijang LGX tahun 2002, sudah new model, ya. Dalamnya orsinil, bodinya masih galon juga, pajaknya juga masih panjang. Ini harganya 75 juta masih nego, ya. Ya. Dapat cepet dapat. Banyak nih kijang. Berikutnya lagi kijang super tahun 89. Ini pajaknya baru saya bayar bulan 6, ya, 6 speed. Ini kalau nggak salah BPKB masih lama tangan kedua, kemarin nama sendiri, ya. Ini saya buka harga, ini karoseri Astra, ya. Kijang super tahun 89. Harganya 29 juta saja, masih nego di tempat, ya. Berikutnya lagi Toyota Corolla Twin Cam SE Limited yang tahun 92, 1600, dalamnya orsinil, mesinnya enak, AC-nya dingin, catnya ada keriting dikit nih di kap nih. Aksesoris, list body, pelek semuanya, emblem-emblem masih lengkap. Kalau terima pajak panjang ini 33 juta, kalau kadang ini 30 juta masih nego, ya, masih nego. Kita ke belakang, banyak stoknya nih, ya. Kalau yang susu peri ini tentangnya dari 3 tahun 97, harga dinya 26 juta sampai di Palembang, ongkirnya kurang lebih 3,5 juta bagi bapak-bapak ibu-ibu yang dari Palembang, ongkir kurang lebih 3,5 sampai 4 juta, ya. Berikutnya lagi nih, ada kijang juga kapsul tahun 2003 new model. Awalnya tangan pertama dari baru, ini baru balik nama, ya, masih orsinil semuanya, 95% orsinil, bannya baru, pajaknya baru, akinya baru, AC-nya dingin, ya, AC dingin, udah AC-nya double, tahun 2003, ya, ini saya buka harga murah nih, 69 juta saja, ya, tahun 2003. Lalu ini cuci dalamnya, ya. Nah, ini nanti cuci di kolong-kolongnya, ya. Ya, nah, nih, kaca filmnya bagus nih, ya, nah, tuh, tahun 2003, nih, B-nya B Bekasi, nama sendiri nih, kemarin tuh ketambah sama saya Pipi, karena ini dia Pipi pengen yang gede, karena dia pengusaha laundry, ya, nih, ya. Berikutnya, kijang pickup nih, kijang kapsul nih, bodinya masih enak, pajak kir hidup, ya, warna putih, baknya baru, catnya baru, kirnya baru, pajaknya baru, mesinnya jos, harganya 45 juta, 45 juta. Kijang banyak nih kapsul, ya. Ini ada lagi kijang LSX Up bensin 1800 manual, ya. Ya. 1800 manual. Joknya udah ke depan semua, sudah power window. Power window, ya. Power steering, central lock, ya. Cuman bedanya ini kalau LGX double ini enggak double. Ini LSX. Ini harganya juga sama, 69 juta saja. Nah, ini yang murah meriah nih, kijang Roper, ya. Masalah Roper nih tahun 89. Nah, ada sundropnya lagi malah, no? Ada sundropnya, ya, ada sundropnya segala, ya, nih, lihat nih, ada sundropnya. Kunci, nggak apa-apa, warna merah. Sorot aja mobil, ya, ya, ya. Sini. Harganya 29 juta nih, nggak usah apa, 29, lampunya udah grand. Berikutnya lagi, nah ini Toyota Avanza saya yang kemarin saya bilang turun mesin, baru, ini sudah, ya. Kemarin turun separuh, udah ganti ring cycle segala macem. Ini masih kuncinya ada sini, lek. Ada, ada. Nah, masih yang sayang, kunci nggak ada, lek. Oh iya, nih saya coba hidupin, ya. Dalamnya masih orsinil semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya.
Apasagi tahun 2004 manual BBKB tangan pertama dari baru, surat faktur lengkap masih hidup. Nih mesinnya udah hidup nih ya. Jadi kita dagang jujur. Yang jelek-jelek kita betulin, lihat nih ya. Ya, kemarin saya turun mesin separuh ya. Ini radiator udah servis, selang-selang radio ganti semua baru. Water pump, rantai keteng, oli, tinggal cas nih ya. Apasagi tahun 2004 tangan pertama dari baru, pajaknya hidup, dalamnya masih orisinil, harganya 73 juta saja masih nego ya, nih. Ya. Berikutnya lagi kijang pickup tahun 94, pajaknya hidup, kemarin karena nggak laku nih, seringkali dibawa Kalimantan nih, ya sekarang udah balik. Ini harganya salah kirim kemarin, jadi alhamdulillah 7.000-nya ya, dikirim lagi udah nyampe nih seringkanya. Ini harganya 33 juta saja ya. Nah, ada lagi kijang Krista tahun 99 ya, pajaknya panjang ya, pajaknya panjang bulan 4 nih ya. Resta yang 1800 tahun 99 ya, ini saya buka harga cepet aja ya, biar nyari cepet aja hari ini nih, banyak mobil duitnya kurang nih, jadi uangnya di mobil semua, pengen beli kambing saya nih. Ini harganya 59 juta aja bos, tahun 99 jos ya, pajak panjang nih. Pelek ring 17, bannya baru semua ya. Oke, ini ada remote ya. Tuh, dalamnya rapi ya. Oke, dalamnya rapi. Nah, AC-nya dingin. Nah, tuh lihat, dalamnya rapi semua tuh ya. MBTEC tapi rapi. Kijang Kresta 1800 tahun 99. 59 juta saja, siapa cepat dapat ya. Ya. Kalau yang lama saya tinggal ini aja, Kijang Super Long yang 1800. Mas Moko, ya kan? Ini saya buka harga 36 tetap ya, palangnya racing, pajaknya panjang nih. Tuh ya. 36 juta masih nego. Nah, kita ada yang murah meriah di depan nih tahun 96. Kita lagi ya. Oh ya, berikutnya yang Escudo saya yang kemarin buluk, alhamdulillah nanti jam 1 sudah nyampe sini. Harganya Escudo tahun 2004 yang 1600, yang nomornya B144 3 angka hidup. Itu saya buka kan 65, catnya sudah rapi jos, nanti datang aja ke sini. Sama APB GE tahun 2008 ya, sudah four steering, mesinnya bagus, warnanya merah juga udah jadi, harusnya udah jadi, harganya 65 juta saja ya. Nah, ini yang murah meriah di depan ada nih. Di sana masih ada kijang juga ya? Ya. Di bengkel juga, bengkel AC masih ada kijang super long tahun 91 ya, NTH. Oh, harganya ini masih asli ya, 1800 dalam kurang. AC double oh, ini. Ya, kijangnya rapi nih. Tuh lihat dalamnya rapi semua tuh. AC double ya. AC-nya double tahun 96 ya. Pajak panjang, B-nya B Jakarta Selatan, Jagakarsa tuh. Lihat dalamnya rapi, panel kayu semua ada depannya ya. Harganya nih nggak usah mahal-mahal ya, 37 juta. Nanti dipasangin ya, dipasangin ya. Tahun 96, G Roper GRX ya, AC double, power steering, 37 juta. Pajaknya panjang nih. Bulan 1 udah saya perpanjang kemarin ya. Nah, saya rasa itu aja apa namanya habis stok hari ini. Saya rasa untuk alamatnya tidak asing lagi, Jalan Raya Tanjung Baru Lama nomor 148, Pom Bensin Pol Tangan Pasar Minggu ya, atau cukup bikin stop cannon ya, atau diklik di Marno Jai Motor sudah ada. Saya rasa saya akhiri sekian dulu, akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tempelin tuh, sambil bijak tempelin sini. Ini nama sendiri. Ini remote-nya dari mana ya? Bunyi ya? Ya, buka. Tinggal buka. Nah, lihat dalamnya. Dalamnya bersih, orisinil ya. Dalamnya masih ini. Nah, ini dalam masih orisinil juga, dibungkus saja, dibungkus ya. Dibungkus tuh, karpet-karpetnya masih asli. Tahun 2004 ya, 2004. Nah, Kijang Kresta tahun Grand Luxury tahun 2004, pajak bulan 4 panjang. Dalamnya rapi semua nih ya, masih rapi tuh. Ya. Harganya 83 juta masih nego ya kan. Jadi kijang Kresta hari ini ada 4 unit. Oke. Nah, berikutnya lagi nih. Ada
Beat Corolla tahun 94 kemarin sudah tayang juga di 5 channel. Ini tetap harganya saya buka tahun 94 yang SD saya buka harga nih 43 juta masih nego. Berikutnya lagi nih ada Kijang kapsul tahun 2003 sudah new model, power steering ya, power steering kemudian joknya pada ke depan, baceknya telat sekali. Saya buka harga ini 60 juta saja masih nego ya, warnanya hitam ya, warnanya hitam ini 60 juta masih nego. Tahun 2003 peleknya ring 17, bannya masih baru-baru semua 4 biji ya, warna hitam ya. Berikutnya lagi nih Kijang Krista juga tahun 2004, mobilnya masih seperti baru, belakang ada korting juga ya kan, cakep nih, bacek belat masih hidup ya. Ini Kijang Krista 2004 bensin manual ya. Kalau bicara pajak nih, pajak ini bertahunnya kurang lebih 2,2 ya, karena Grand Luxury. Ini harganya sebuka 81 juta. Kalau di sana tadi 83 karena pajak panjang, kalau ini sudah lagi ulang tahun, jadi beda di antara harga di pajak aja. Berikutnya lagi LG Hitam 2004. Nah, ini mesinnya masih bunyi nih, masih entranya nih ya. Dalamnya orisinil. Jadi Kijang LG tahun 2004 warna hitam yang 1,8. Nah ini kemarin yang saya suruhnya habis kurang lebih 6,5 juta. Nah ini mesin masih bunyi nih, masih raya nih. Ya lihat nih ya, mesinnya halus sekali. Tuh ini para mesin. Jadi yang beli biar kuat nih. Tuh, ya. Tahun 2004 warna hitam bensin manual 1.800. Harganya nggak usah mahal-mahal nih, 81 juta. Ini perhatiin deh kalau ini tutup lagi ya. Kalau nggak nyetrum nanti. Nah, ini masih orisinil dari baru ya. Kijang LG Manggurangman warna hitam bensin manual 1.800 ya. Pajaknya panjang ya. Coba ini. Ya, ini masih hidup mesinnya.